Mahasiswa yang tergabung dalam BEM FE Untar mengadakan acara bakti sosial yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Dan hari ini, tepatnya Rabu 9 Januari 2014, merupakan hari kedua diadakannya kegiatan aksi sosial tersebut. Pada hari kedua ini, para mahasiswa melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat Mekarsari yang mayoritasnya adalah para ibu-ibu dan anak-anak di bawah umur. Terlihat sejak pagi, masyarakat Mekarsari sudah mengantri untuk mengambil nomor urut pengobatan gratis. Setelah mereka mengambil nomor urut, barulah mereka diperiksa kesehatannya dan diberikan obat-obatan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berbagai macam pemeriksaan dan obat-obatan telah diberikan seperti batuk, sakit tenggorokan, sakit tulang punggung, dan berbagai macam penyakit dalam lainnya. Aksi sosial yang mengusung tema Build a Better World by Helping and Serving People with Seniority ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama dan dapat menjadi berkat bagi masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang berada jauh dari perkotaan. Latar belakang dari acara ini tuh sebenarnya kita bakti sosial itu merupakan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dari tahun ke tahun. Dan latar belakang itu agar kita bisa berbagi ke sesama warga-warga dan membangun desa-desa yang masih membutuhkan bantuan dari kita. Supaya kita tuh bisa lebih peduli, bisa lebih sensitif sama masyarakat di sekitar kita.